dulu adalah Habib Hasan Al-Haddad, 3 waktu sepertiga malam itu beliau berangkat sholat tahajud. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang, dia bawa pikulan. Nah, pikulan yang dia bawa adalah kotoran, kotoran manusia. Jadi dia ini kerjaannya tukang gali kotoran. Kayak zaman sekarang tuh tukang gali spiteng. Nah, dalam hatinya Habib Hasan, jam segini orang lagi sibuk ibadah, lagi sibuk mendekatkan diri sama Allah, dia baru pulang dari urusan kerjaan dunia. Udah kerjaan dunia, mending kerjaan dunianya bagus. Ini kerjaan dunianya hina, ngurusin kotoran manusia lagi. Dalam hatinya, tiba-tiba ini orang tadi ngomong apa? Ya Hasan, ya Habib, ya Sayyid, arif nafsak amma ana gattaraftu nafsi. Hei engkau, ya Sayyid, kenali dirimu. Nggak usah kau cari tahu tentang aku. Kenali dirimu sendiri, karena aku telah tahu siapa diriku. Ternyata ini seorang wali.